di depan TV dengan kimono, dengan tidur di atas karpet, nonton itu jubir pemerintah mengenai perkembangan corona, ya, sampai malam ya tidur-tiduran aja begitu. Waktu bagi-bagi sembako ke ojol itu, ada puluhan ojol yang sama face shield ya, tapi waktu masuk ke mobil kayaknya angin-anginnya itu kan berebus, sehingga saya sangat ketakutan, parno sekali. Besoknya saya rapid test negatif, tapi katanya dan baru berhari-hari baru ketahuan. Akhirnya ini pengakuan jujur, karena selama ini kan waktu corona mulai berkembang kan, semua obat yang dipakai di Wisma Atlet atau di rumah sakit manapun saya udah tahu namanya. Iya. Saya punya corona, chloroquine punya, punya antibiotiknya, punya Tamiflu, sudah saya udah lengkap punya. Yang hari Selasa negatif di rapid test, terus kemudian mau di tes swab, gua nggak mau, gua ketakutan sendiri ini. Jujur berenang bisa 5 kali sehari. Berat. Enaknya renang ya, kerja 1 jam loncat kolam renang, kerja 1 jam kerja kantor loncat kolam renang. Jadi pikiran stres itu langsung diobati di kolam renang, karena kolam renang itu kan bikin pikiran kita dingin. Di rumah pun saya bisa 20 kali sehari cuci tangan, terus cuci handphone pakai sanitizer ya. Saya sudah membuat keputusan bahwa seperti itu corona jahanam ini pergi, saya nggak 50-50% waktunya untuk holiday, untuk dansa di Bali, untuk travel keliling dunia dan keliling Indonesia. Ya, ini udah pasti bahwa kesehatan itu adalah memang number one. Jadi mulai nanti akan benar-benar menjaga kesehatan, menjaga imunitas, dan akan banyak olahraga. Ternyata bahwa kalau kita sakit, kalau tiba-tiba nyawa ini pergi, semua yang kita banggakan, semua hasil perjuangan kita berpuluh, saya 36 tahun jadi pengacara, akan lenyap begitu saja, gitu loh. Saya senang dengan diskusi dengan Pak Gim, sampai saya tanya, kok kamu bisa tahu begini, dari mana bersamanya itu, kok dalam mana dia tahu gitu loh. Sebenarnya saya juga berpikir apa yang telah dia pikirkan juga sama, sama pintarnya kami, cuma dia jago mengutarakannya dalam bahasa-bahasa indah gitu. Iya, ya, benar. Itu kehebatan dia. Jadi saya tanya, itu yang dapat dari mana sih? Dia bilang itulah yang dia dapat dari pesantren, dari mulai masa dia belajar Islam gitu loh. Kesimpulannya adalah bahwa segi positif daripada corona ini adalah kita menjadi tahu arah kita kehidupan berikutnya. Pilihan hidup kita makin jelas mau apa. Ya, jadi mau apa gitu loh, untuk menikmati sisa hidup berikutnya kalau kita beruntung lolos dari ancaman maut ini. Prinsip saya adalah benar-benar hidup sehat nanti, hidup benar-benar kerja, tapi sebagian akan mulai setengah pensiun gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.